teman-teman. Soalnya bangun tidur langsung record guys. Jadi Ning Vampir langsung menguap-nguap ini. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, yo 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 yo, ketemu lagi sama aku Ning Vampir. Ya kalian boleh memanggil aku Ning Vampir, Mbak Vampir, Vina Vampir, apapun itu yang kalian inginkan, yang kalian suka. Pokoknya terserah kalian deh teman-teman. Oke? Okay? Lah, karena kalian udah seneng, aku udah seneng juga. Hari ini aku mau nonton video yang baru lagi bareng kalian semua. Oke deh, tapi seperti biasanya jangan lupa videonya kalian kasih like yang banyak, subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar Neng Vampir ini senang teman-teman. terima kasih. Yo yo yo. Ya udah deh kalau gitu kita langsung aja. Let's go. Jadi gambaran di kenyataan, di real life. Waduh, semacam apa ini? Macam mana ini? Langsung aja, gaskan. Oh my god, ada babang zombie jadi seperti ini. Kalau skeleton seperti ini, kalau spider seperti ini, creeper seperti ini. Seram kali kalau yang spider guys atau laba-laba, tarantula di kehidupan nyata. Seram. Ini kalau yang skeleton atau tengkorak, ini yang babang zombie. Kalau creeper apa ini? Kenapa mirip dengan alien? Bisa jadi ini sespesies dengan alien ya teman-teman ya. Kurang tahu juga aku kalau creeper ini. Menurut kalian gimana teman-teman? Apakah si creeper ini sespesies dengan alien? Kalian langsung aja komentar di bawah supaya Kak Vina tidak bingung-bingung lagi ya kan? Terima kasih. Lanjut. Tush. Ada Wither. Oh, kalau Wither mengerikan. Ada tengkorak dengan kepalanya 3. Enderman juga tidak kalah mengerikan teman-teman. Itu dia. Seperti mumi gosong yang ada warna ungu-ungunya atau sinar ungu dari dalam mulutnya dan matanya. Mau mengeluarkan sinar ungu itu untuk menyemprot kalian semua. Push. Dilanjutkan dengan bi atau lebah. Wah, lebahnya juga seram, tidak unyu-unyu. Ada Drownit. Ya. Drownit gadis. Ada Diamond Sword atau pedang diamond. Wah, sangat keren. Lalu Diamond Pickaxe atau pacul berlian. Nice. Ada Stray. Ya, kalau jadi gambaran di real life kayak gitu ya teman-teman. Terus ada Piglin Brute. Woohoo. Ada Ravager. Waduh, witch-nya keren nih. Aku paling suka witch. Ini lagi-lagi menyeramkan dan gotik. Suka-suka aku guys, suka aku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka juga dengan witch-nya atau penyihirnya? Langsung aja lagi-lagi kalian komen di bawah. Thank you. Senang kali aku lah. Kalau Warden jadinya begini. Ih, nakutin kalau Warden teman-teman. Warden 2. Aku tidak menyangka dia modelnya seperti ini. Lalu guys, seram. Gak kayak yang anime-anime cantik. Ini zombie, cewek zombie. Nakutin, super seram. Kalau yang ini adalah Blaze. Ya. Ini adalah Elder. Aduh, jangan sampai guys. Bayangkan kalau kalian misalnya berada di sebuah sungai atau laut yang sangat besar, tiba-tiba ada ikan bermata satu. Itu sangat menakutkan sekali. Tapi tenang-tenang deh ya teman-teman ya, karena kita bisa pancing. Lalu kita bisa jual ikan tersebut dengan harga yang mahal. Malah ngurusin cuan-cuan gaming. Parah kali. Sorry. Canda bosku. Ya udahlah lanjut. Ya anggap saja itu adalah monster di lautan teman-teman. Ada Guardian juga. Ini Elder 2 tadi. Ini Guardian, sorry. Terus ada Endermite. Ada Endermite 2, kepi. Ih, kayak kepi gitu, cuy. Aku tidak suka. Ada Ender Dragon. Wow. Keren, sangat keren sekali. Tutut, aku mau punya hewan peliharaan Ender Dragon.
ada Wither Skeleton, tengkorak yang menakutkan, ada Hoglin, tatapannya kenapa gitu Babang Hoglin? Ada slime. Nah, ini sepertinya Nutrijel rasa melon ini, teman-teman. Terus di sini adalah zombie fit piglin nih. Seram. Ih, nakutin kan? Gambarannya nakutin banget nih. Kalau yang sebelah kanannya ada zombie fit piglin 2. Ih, semuanya seram-seram karena menakutkan. Kalau jadi anime cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, guys ya. Oke deh, let's go. Salker ya, kalau yang Salker gini. Ini jadi Salker. Kalau yang Phantom itu gini, guys. Cukup keren ya, teman-teman. Ada Wandering Trader. Wandering Trader, astaga naga. Ternyata Wandering Trader adalah cowok tampan yang berkelana di dunia Minecraft. Wah, ini cewek apa cowok? Cewek, cowok. Karena tubuhnya sangatlah besar, teman-teman ya. Keren. Terus di sebelah kanan kita ada mushroom atau sapi yang berjamur. Gambarannya jadi begitu. Nice. Oke, kalau yang skeleton horse atau kuda tengkorak, ya ini persis. Lanjut lagi dengan snow golem jadi seperti ini. Seram juga, Babang. Ada glow squid. Glow squid bagus banget ini. Ada strider. Lucu kali yang strider. Ada alay. Cantik sekali si alay. I like it. Aku sangat suka. A few moments later. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke video yang ini. Karena ini belum kita reaction bareng-bareng kemarin, cuy. Jadi kita langsung aja nonton, cuy. Wah, Mbak Alex berubah jadi anime lagi atau gambaran-gambaran gitu. Ada Steve juga, ada Creeper. Tet, ada bee lebah. Kali ini gambarannya sedikit menakutkan, teman-teman. Ada witch. Kalau yang witch seperti ini. Yo. Kalau enderman, lumayan lucu nih, atau kawaii karena dia jadi anime. Slime ya, yang seperti kemarin gitu deh kalau slime itu. Enderman boys. Woohoo, seru abis. Kalau Herobrine, wow, cukup seram ya, teman-teman. Neng vampir agak ketakutan, padahal aku adalah vampir. Wandering Trader, oke, nice. Villager, mantul villagernya, guys. Villagers girl, cantik sekali. Skeleton, keren skeleton. Mantul, skeleton cowok. Keren juga, tapi dia sedikit pucat, teman-teman. Blaze, kenapa kamu sangat cantik ya, Ella Blaze? Tapi, oh my god, ya gitulah guys ya. Kita langsung aja percepat, teman-teman. Karena itu pasti membuat kalian sangat senang ya kan. Oke, Blaze 2 seperti itu. Kalau yang ini adalah Warden. Herobrine lagi. Herobrine ini aku pikir dia adalah cowok yang sedikit misterius dan menakutkan dan kejam. Sepertinya begitu. Alright, ditambah lagi dengan Withery, penyihir tengkorak. Lalu ada Drowned. Keren-keren semua emang Minecraft-Minecraft ini ya, teman-teman. Ada guys, lelaki guys yang suka menangis. Jangan suka menangis seperti lelaki guys. Kagak jelas, cuy. Ya udah, berarti udah habis nih. Oke, kita akan ganti lagi. Video yang terakhir, teman-teman, Among Us kalau jadi versi animenya bagaimana? Skuy. Wow, ada red, merah, blue, biru. Yang black hitam ada telur ceploknya. Lucu sekali. Yellow ya, Ella. Yellow cantik sekali. Mbak Yellow. Dilanjutkan ada white cakep juga. Putih ganteng. Brown, kalau brown seperti anak petualangan, cowok petualangan. Dan violet, warnanya kabina banget nih. Ceria, cheerfully, dan lucu. Ada pink. Aduh, bingung dah. Bagusan yang pink sih ya kan. Ada cyan, aku juga suka nih cyan, teman-teman. Dilanjutkan lagi ada green. Green adalah pak tentara atau pak polisi, pak tentara ya. Ada yellow 2. Vampir Vina senang. Neng Vina senang. Ada red 2. Yeay. Ada black. Ini yang dua orang. Terus ada green, kayak slime yang green. Ada orange. Lucu sih orange, kayak orang yang pindah ke planet Mars atau Jupiter.
Dan selesailah teman-teman video kita hari ini. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya yang udah menemani kami hari ini si Neng Vampir buat reactions lagi-lagi dan lagi. Bertemu lagi bersama aku besok hari dan Lovina yang gak pernah akan ada habisnya. Makasih banyak. Dadah, thank you. Terima kasih.